pasal pengambilan pelatih untuk tahun 2018. Kita ada pengambilan untuk Pak Elang ya, di bawah Kementerian Semua Malaysia, Jabatan Pembinaan Kemahiran untuk persijilan Sijil Kemahiran Malaysia tahap 1, 2 dan 3 dalam bidang pembuatan pakaian wanita dan pengeluaran hiasan dalaman dalam fabrik, maksudnya untuk hiasan rangsi lah. Okay. Jadi kita perlukan lebih kurang 30 orang. Jadi kalau siapa yang berminat boleh segera buat pendaftaran di Bandar Putera Bertam, Pusat Latihan Jantan khas Kolektif Ketel, di Bandar Putera Bertam, Kepala Batas. Kita ada sediakan asrama lah. Okay, untuk pembuatan pakaian wanita, tempoh belajar adalah lebih kurang 8 bulan. Dan untuk hiasan dalaman langsir, hiasan dalaman fabrik, kita tempoh pembelajaran adalah 16 bulan. Jadi siapa yang berminat untuk memiliki sijil kemahiran Malaysia tahap 1, 2 dan 3, bolehlah hubungi saya di 013-445-6448. Okey. Jadi saya nak ajar cara kiraan meter untuk tingkap yang ada di sini lah. Tapi saya tunjuk salah satu daripada ukuran di atas ya. Okey, dalam dalam formula yang saya nak ajak tu ada disediakan dalam buku pola, buku nota pola untuk jahitan langsir. Jadi kalau siapa yang berminat untuk dapatkan yang ni pun boleh PM saya ya. Okey. Di sini saya nak terangkan di dalam rumah taman, standard ukuran yang ada dalam setiap rumah kita adalah lebih kurang macam ni lah. Okay, lebar tingkat 2 panel, lebih kurang 50, 51, 52 ataupun lebih ataupun kurang. Kita boleh tengok lah. Mungkin ada ada yang di rumah kita 48 inci, 49, 47, tak tentu ya. Lebih kurang beza dia lah dalam lari 1-2 inci lebih kurang macam tu. Okey, ini lebar tingkat untuk 3 panel. 3 panel ada yang 75, 77, 78, ada yang 80 pun ada, 74 pun ada. Jadi lebih kurang lah ya. Okey, untuk lebar tingkat sliding, lebih kurang macam ni juga. 96, 105, 112, 120. Jadi kalau kita dapat tempahan daripada jauh, jadi kalau pelanggan kita bagi ukuran-ukuran ni, kita dah tahu dah. Oh, tingkat yang macam ni adalah tingkat 2 panel. Kalau ukuran yang macam ni, tingkat 3 panel. Okey, ni tingkat sliding lah. Okey, untuk lebar pintu pintu bilik berkembar ya. Lebih kurang macam ni lah. Ukuran dia 84, 86, 82, 83. Lebih kurang macam tu ya. Okey, untuk lebar pintu satu, pintu bilik ya. Lebih kurang macam ni. 38, 39, 40, 36 pun ada. Okey. Tinggi pintu. Tinggi pintu atau sliding. Lebih kurang macam ni. 85, 96, 100. 100 lebih. Ataupun 120. Pun boleh ataupun kita tambah dia, ini tingkat kita boleh tambah dia ke bawah lebih kurang suku satu kaki lah, ataupun kalau kata customer kita nak sampai ke lantai, kita boleh ukur sampai ke lantai. Ok, cara kita nak pasang rail. Ok, cara kita nak pasang rail ya. Boleh pasang rail. Ini tingkap ataupun pintu monitor. Jadi kalau kita nak pasang rail, kita kena lebihkan 2 atau 3 inci. 2 atau 3. Dan ni pun sama. Okey, kita kena bagi lebihkan. Kalau kita pasang cukup-cukup je dengan frame pintu ataupun tingkap, dia akan jadi nampak langsir tu akan masuk dalam, tak berapa cantik lah. Okey, jadi kalau kita tak pasang lagi rumah kita, kita letak lebihkan. Okey, jadi selesai dah yang ni. Saya nak padam, saya nak ajar formula
dah ajak dah untuk sliding door. Jadi hari ni saya nak ajak untuk tiga panel. Formula pakai formula masih lagi formula yang sama. Tak berubah, cuma ukuran dia meter dia akan jadi lain lah. Okey. Kita ambil contoh lebar 77, tinggi kita buat 78 kata. Contoh ya. Bidang lain bidang 60. Okey, formula dia, formula yang pertama lebar kali 2 bahagi dengan bidang kain. Contoh 77 kali 2 bahagi dengan 60. Okey, jawapannya berapa? Kira 77 kali 2 bahagi dengan 60. Jawapan dia adalah 2.56 keping. Okey, kita jadikan dia 3 keping kain. 3 keping untuk dia macam ni ya. 1 1.5 2 3. Okey, bila kita potong bentuk dia akan jadi macam ni ya. 1 2 3. Okey, dan ni yang sekeping ni kita kena potong kali 2. Okey. Jadi 3 keping kain dan 3 keping kain kita guna dan bentuk dia akan jadi macam ni. Dia kita cantum macam ni lah. Okey. Berapa meter? Jadi kita dah dapat berapa keping, kita tak dapat lagi berapa meter kain. Okey. Formula yang kedua, nak dapatkan berapa meter kain, kita ukur formula dia tinggi sama dengan basi jahit kali dengan 3 keping bahagi dengan meter kain. Okey, contoh ha. Tinggi ini berapa ya? Ukur dah. 78 campur dengan basi jahit kali dengan 3 keping kain bahagi dengan 39. Kenapa 39? 39 sebab 1 meter bersamaan dengan 39 inci. 1 kaki bersamaan dengan 12 inci. 1 ela bersamaan dengan 36 inci. Jadi kita kira lah. 78 tambah 15 kali dengan 3 keping bahagi dengan 39. Okey, jawapannya berapa? Jawapannya adalah 7.15 meter. Jadi, kalau kita pergi kedai, kita letak kat dia 7 suku atau 7.5 meter. Jadi, untuk tingkap, untuk badan langsir tingkap yang lebarnya 72 inci, tingkap 3 panel ni, kita perlukan